Bang Ican Jogja kemarin sombong amat gak mau foto bareng. Mana ada, buset, banyak orang yang foto sama gue gitu bilang sombong. Ya ampun bang, bang. Maaf dah bang. Romer yang identik dengan invite. Bambang Bambang Amar, welcome di membership. Nikmati benefit ratusan jutanya ya. Cash good. Oh. Za, welcome Za. Oke, kita masuk game pertama. Antara Onyx melawan Bigatron. Kali ini belum terlalu terlihat nih, mau ke arah gangguin juga. Kairi udah enggak jadi mas-mas lagi, guys. Pakai assassin dia nih. Ide. Enggak gimana enggak bosan nonton tempel kan? Rehan, mana Rehan? Jatuhnya juga di sini akan sedikit. Atau Yirino Kairi tanpa jungler assassin, main jungler tank. Hanya mas-mas biasa. Wuh. Dari someone pesan itu jaket Onyx kayak Sona atlet pom. Aduh, gua nggak tahu lagi bang, jadi kagak relate gitu loh bang, kalau nggak tahu. Tensinya mereka lagi naik semua dari emblem. Dia tidak pakai basic common ternyata untuk legendary. We. Agak kurang biasanya. Iya, mau main assassin ya, apalagi dengan master assassin tentu akan membuat early-nya. Buset, galak banget lu, we. Unyu. Buset, itu loh kayak itu kayak. Iya. Lycan Pounce plus masih cukup safety juga dan masih ditemenin untuk clear sampai wah, ya. Ada main nih cewek nih. Wah. Dari Kiboy cukup baik sampai saat ini. Oh, ngebet. Buset. Boleh. Gini kan enggak bosen nih. Oh, nyanyi aku Sumardi ulang tahun. Sumardi, selamat ulang tahun Sumardi. Panjang umur, panjang segalanya, sehat selalu ya, Bang ya. Gak jauh itu berapa tahun tuh biar kumpul 270. Nggak tahu bang. Umur hidup. Bukan kabel. Aduh, Lutfi, nge-troll Lutfi. Ini bukan itu, sabar gua bisa kecilin sih, sabar ya. Nih, udah nih, udah nggak ada noise nih harusnya. Udah aman. Untung ada Pragos ya kan. Boots kenapa diganti guys? Ini terlalu dalam plus juga kalau kita lihat dari Eman. 10 ribu dari Samuan. Pesan akhirnya match assassin udah. Ya walaupun mereka enggak ada perintah tapi lihat goldnya. Sama gue juga anjing, alhamdulillah nih akhirnya nih Betera Monik ya. Buat metode kill pun jadi objektif. Weh, kai. Garuk weh. Nice, itu loh. Iya, Roger bisa punish Hilda sih. Ih bang, thank you bang Cubapil. Makasih banget bang. Ini kan enak nontonnya ya kan. Oh, Boots lagi sakit guys, sakit apa guys si Boots? Informnya tadi Lim bilang sih, Master Assassin-nya tuh aktif. 2 lawan 1 posisinya. Ini udah pasti di sana Ki. San, gue aja lu PHP-in kemarin males cok, bangsin. Bukan gue yang PHP-in kan bangsin. Mager lah gue keluar tidur aja. Dan ternyata trade damage-nya jadi gak seimbang. Untuk kondisi kayak gini, kayaknya untuk Lutfi ya. Sekalian bikin item defense-defense yang defense-nya deh. Jangan Kangnya dikit. Karena dia jadi frontliner utama loh. Jelas banget anjing, bungkung. Langsung meledak kayak anti-quiras atau bahkan mungkin bikin immortality juga agar timpain. Ijo kapan? Baru kemarin nih Ijo. Lihat kayu di kolomen assassin tuh, wah enak banget nontonnya nih. Biasa main Fredrin kan kobel doang kerjanya. Boleh juga nih Lutfi guys. Boleh juga coba beliau. Iya, untuk turtle yang kedua, menang dah. Terbilang free juga, gak ada kontes yang coba dilakukan. Bigatron kalah sedikit dari segi move-nya. Apakah Onyx kembali ke track-nya, Be? Dan apakah ini form Onyx sesungguhnya dengan assassin jungler dari Kairi? Seperti yang kita tahu, seenggaknya gila Onyx semenjak coach shape dinaikin jadi head coach gini langsung kuat lagi guys ya. Kena lagi gua kata tadi. Padahal karena Kairi pakai assassin anjing. Lim juga tapi sans. Dia langsung ke arah yang cetak talisman dan warrior boots. Warrior boots yang menarik tentunya biar enggak kena burst. Ketika nanti di ganking oleh super cat dengan Nolan. Nolan juga punya head pass, jadi harus lebih berhati-hati.
padahal nungguin duel Lord JM sembut duel Jambus. Terutama untuk para langsung welcome langsung di Lutfi Lutfi Arlotnya gak kena lo gusen kok bisa kalau real gak kena mah ini bener-bener kayak buat cover full jatuhnya. Buat banget cowok Nick semenjak kocep naik jadi head coach lagi teman-teman e-boy selamat kasihan banget ya Adi ya. Menghadapi 3 pemain saja Moreno lagi-lagi ngebuka asal siar tapi kita tahu Matilda tidak akan semudah itu untuk bisa ditangkap, apalagi masih ada Flicker juga di dalam tubuhnya. Kayaknya bermain dengan santai dulu kali ya untuk Bigetron Alpha. Dia nggak boleh buru-buru untuk Lord. Arkem nggak? Arkem ini sarang kemen. Lagi seperti sebelumnya. Iya ya, ketika nggak ada Flicker, Terisla bakal susah banget untuk escape. Dan mau nggak mau sekarang fokusnya dari Bigetron adalah memberikan poke damage sebanyak mungkin agar nanti Super Ken punya ruang untuk melakukan eksekusi. Weh, atasnya weh. Yang possible banget untuk dieksekusi. Wah, Hengki dimakanin mulu ya. Kasihan banget si Hengki sih. Kesan bunyi itu sudah mudahnya, pap dong mudahnya. Dia sudah berhasil dikembangkan dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Bigetron. Diam lu. Bahkan sprintnya pun orang lagi puasa, masih aja lu. Pastinya di next objektif. Sebentar lagi turtle terakhir akan muncul. Tidak adanya sprint Suki ini bakal berdampak banget. Ini enggak ada yang main masa rom kayak Drian nih. Dari Cupapil pesan Kiboy dan juga cewek nempel banget. Tuh tapi cukup Bang Cupapil cukup banget. Buset, baru cair nih THR nih Bang Cupapil nih kayak nih. Sela cantik, welcome membership. Semoga betah ya Sela ya. Selamat datang Sela. Plus satu turtle lagi. Ini makasih banyak Bang Cupapil, lebih dari cukup itu Bang. Tapi kalau mau nambah enggak apa sih, kalau maksa ya udahlah, enggak bisa nolak gua kalau dipaksa Bang. Dari Onyx ini sangat-sangat terasa loh untuk Bigetron. Iya, pressure-nya juga enggak berhenti. Lihat bagaimana Kairi yang sekarang leading dengan 5200 gold disusul dengan CW yang cuma beda 200. Yellow Onyx dipegang Kotsep, ngeri banget, Cok. Player gold by UBS Gold akan menuju BTR yang top 1 guys. Mendobrak lini tengah ya konsep naik bukan apa-apa anjir. Sehingga mereka harus terpaksa menghancurkan mid lane turret. Kalau Sans Pragos dulu berarti banget lah bisa dibilang dari orang. Moreno berarti Kairi punya tugas yang cukup berat untuk sekarang. Iya, banyak board anjing. Tapi apakah invasi berkembang menjadi salah satu opsi dari tim Onyx melihat sebenarnya dari Wolf pesan press it dan go block. Masih mundur lagi. Terlalu greedy juga sih kalau tadi mau nabrak di kondisi yang teman-teman Bigetronnya ready gitu kan. Mereka udah siap 5 member di sana, Eman juga udah mulai jadi item. Takutnya bisa dipancing. Jatuhnya juga nanti malah kalau Kibo yang kemakan, dia kan gak punya backup yang cukup. Sans kemakan, iya dia minimal keluar Flicker gitu loh. Dan Onyx harus dipicu dulu nih untuk battle spellnya. Karena kalau battle spellnya masih ready kayak sekarang, 10.000 banget untuk mereka dari biawak pohon dari pesan ya, 3 hal yang Tetsi harus diakui di dunia Tuhanmu orang tuamu Mas Anis. Ini cukup banyak apalagi kalau kita ngelihat dari arah objek sudah mulai menguasai beberapa area termasuk di bagian bottom lane. Nah guys, janganlah ngomongin Agnes mulu, Cok. Kenapa sih emang Agnes? Apakah ini bakal coba untuk dipaksakan? Dengan adanya satu pemain Lagos. Hengki, mati lagi lu, Heng. Aduh, Heng. Oh, enggak. Untuk memancing beberapa resource. Lupi. Kai, Kai. Waduh, Kai. Ya ampun, Kai. Pengejaran balik yang dilakukan oleh teman-teman Onyx masih belum berdampak. Orang Kairi blunder, Cok. Lagi ada Lord. Benar-benar gak imbang tanpa adanya sosok Kairi. Cuma yang jadi masalah, Bigetron Alpha pun seperti Dino, Dino. Dino dapetin Lordnya. Ya ini jatuhnya juga timing yang lumayan kaget kayaknya dari Kairi karena ada Lord dan fight mau dipaksa sama cewek karena dia masih punya damage di sana. Udah mulai mengejar, Kiba udah mulai memancing juga. Asaliko dibuka. Posisi dari para pemain Onyx sekarang udah mulai terreveal dan dengan posisi seperti itu, Bigetron Alpha masih sulit untuk masuk ke Jolly sekarang. Lutfi yang udah ada di bagian depan bakal coba untuk memakan Lutfi-nya, tapi Lutfi. Wih, ras banget Cok Lutfi. Ya tiba-tiba hadir membuat buset. Boleh, boleh, boleh Mas Lutfi. Oh no, ini cukup berbahaya untuk Bigetron kehilangan Super Ken. Tepas banget sih itu Kiboy. Guiding win-nya. Bigetron sekarang Lord sudah mulai di set up. Sudah mulai di DPS kali ini. Dan seperti ini, bakal dicoba untuk ditukarkah ke arah seorang Sans. Karena ingat, mereka punya Matilda.
Hilda yang akan memulangkan stuns kapanpun mereka mau. Dan sekarang Lord menjadi milik Onyx. Thanks to Flask of the Oasis. Itu dia jawabannya, Lim, sepertinya. Keyboy walaupun first item, dan kita tahu sendiri levelnya nggak bakal begitu Bali, optimal. Pesan. Hanya dengan pertambahan mungkin cuma 1000 shield. Boleh kita lihat nih scene dari Moreno. Sedang mengarah kan skill duanya. Apakah akan keluar di mana? Aduh, enggak kena guys, enggak bisa. Harus kena dulu nih. Pasti dilakukan untuk efek knock up airborne yang lebih sering lagi diberikan dari Matilda. Dari harusnya bagus. Pesan Mas Anis, Mas Anis. Lebih susah lagi untuk ditumbangkan, apalagi buat tipikal yang kayak Eman. Udah. Buset. Satu body manhunter sword. Eman aja sampai beli sepatu rom. Biar kalau team fight dapetin asis, dia dapetin bonus goldnya. Harus baik gitu. Goldnya juga tadi agak sedikit aneh harusnya dari Eman sendiri. Tapi lihat Keyboy yang sudah mulai ngebuka genderang perangnya. Dia coba untuk fight dan ngasih space untuk arah mid lane. Ya, lagi-lagi mau coba untuk menguras resultnya sekarang dari Onyx. Fokus dulu. Kai, nice Kai. Aduh Kai. Ada aja. Wow, ini visionnya udah mulai sempit dari Megatron juga karena kehilangan mid. Balik lagi, posisi defense-nya Moreno ini bakal jadi ujung tombak. Ya, dengan Lord mulai hadir. Konsep sih, tapi ngaruh banget guys, lihat Onyx tuh. Better dibantai, cok. Sejak konsep naik. Untuk Onyx mencoba menjebak di bagian belakang kanan, Sky, Supercat masih bisa menyelamatkan diri. Oh, tapi berasa juga ya pelan-pelan. Lama banget, cok. Moreno kadang-kadang skill-nya langsung gue pencet aja lah, guys, nih. Oh. 16%. Pesan, ada kayak orang yang suka ngomong sama lukisan yang banyak. Aduh, Marshman ini damage-nya akan lebih sedikit didominasi oleh... Nah, lucu bang, itu bang, gak lucu bang. Udah bosan. Kurang. Sama orang yang salah. Nah, itu dia. Dan jangan sampai kebait di waktu yang gak tepat. Apalagi kalau misalkan dash ability-nya itu gak ready. Ketika dia ternyata udah melakukan circling eagle. 11111. Ketika Keyboy nanti dari nabrak dan ternyata pesan, dia gak punya dash ability. Thank you, Mas Lut. THR ada cair, enak banget ya streaming ya. Hilda, udahlah gue nggak usah, gue lebaran di YouTube aja lah. Kayak THR dari viewer enak dah. Kasih rekom gaya rambut buat Ler kalau rambutnya udah panjang, buknet lah. Paling bener sih gondrong sih guys, kalau si Ler sekali-sekali kan. 5000 gold nih yang dipegang oleh Onyx sekarang, mereka mulai berkumpul lagi. Ini better masih bisa menang cowok kayak gini-gini. Sebagai gertakan karena masih bisa mundur sebetulnya. Astralico sudah melimpahkan juga satu buah purple pop. Berhasil diculik oleh seorang Kairi dan belum ada perlawanan kecuali sekarang. Sepertinya akan ada yang diculik. Luffy menjadi target utama. The penalty zone-nya udah panik karena 3 pemain sekaligus. Kairi. Coba untuk dibalaskan dengan ada seorang cewek. Dan buset cewek. Dia harus hilang di tangan sang serigala bahkan. Gila. Ini baru Onyx nih, kalau Kairi main assassin kan enak liatnya kan. Emang dia mau nolan malan. Emang Joy mau nolan malan nolan guys ya. Bukan malan Joy ya. Rawr, digaruk mat, digaruk apa namanya, dogger. Serigala. Untuk mengendalikan 3 wave yang berbeda ini. Onyx akan bergerak dengan 3 lane push ala mereka yang sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat presisi. Tinggal kita lihat bagaimana eksekusinya. Ini bahkan bisa menjadi Lord penutup bagi Onyx. Oke, tapi kalau ngomongin defense nih, Be. 4 lane-nya, 1 laning yang akan dipegang. Pilihannya hanya ke arah Supercan berarti? Betul. Gimana kalau Supercan-nya dipanis? Atau jangan-jangan Supercan... Gimana kalau kita iklan dulu? Nanti sisanya Bigetron baru coba untuk... Mau lagi nunggu Lord. Kan? Kalau memang tertangkap kayaknya beda cerita. Oke, dan sekarang Lord sudah mulai hadir. Mulai masuk dari arah mid lane, 3 lane push. Sangat-sangat bagus terjadi oleh Onyx juga dan siap untuk menabrak. Ya, San tinggal memilih saja ultinya seperti apa. Itu yang donate ganggu... Gong! Orang donate ganggu suasana, gong! Lordnya sebenarnya memang masih bisa di take down, tapi tidak dengan para... Kai! Ya abis ini better pasti gak mau cok main ini. Harusnya seperti itu atau di cover sedikit sampai West Minion selanjutnya pesan, hadir lagi. Bang ucapin ya, pulang tahun temanku namanya Iceng. Itu udah untung. Iceng, HBD Iceng ya. Panjang umur sehat selalu Iceng. Makin ganteng dah lo. Mereka mau coba untuk besar di bawah. Iya, apalagi ada seorang Engki mati lagi, Engki. Hampir saja bisa ter-take down, tapi sekarang mereka masih... Rata cok sakit banget Kairi.
Dah. Jangan kasih assassin lagi, Terlalu jago assassin Kairi, gua kasih tau lu ya. Ini penyesalan terbesar cowok di BTR ngajak adu assassin. Penyesalan terbesar anjing. Penyesalan terbesar melepas assassin Kairi, guys ya. Gua kasih tau lu. Di game yang pertama draft yang agresif kembali keluar, dari